Hai teman-teman, saya Ahmad Rifai. Kali ini akan mensosialisasikan bagaimana kita tetap happy meskipun stay at home dalam rangka cegah COVID-19. Kita masih bisa liburan kok. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan virtual reality. Kali ini saya akan mengajak menggunakan Milia Lab Virtuality. Ini aplikasinya, saudara-saudara. Selamat mencoba. Oke, masuk ke kunci kelas. Jangan lupa masukkan kodenya. Contoh 7 4 3 1 7 9. Ini karena saya sudah pernah join, nanti ditunggu teman-teman untuk join di kelas ini. Saya akan membawa Anda bisa piknik meskipun stay at home. Bagaimana? Check it out. Ini dia tampilannya, saudara-saudara. Tunggu. Kita tunggu sampai asetnya loading. Oke. Ini tampilnya video 360 ya, saudara-saudara. Kita kangen piknik. Indonesia sangat indah, tapi kita harus nurut pemerintah dalam rangka mencegah COVID-19. Tapi saya akan ajak bagaimana kita piknik dengan virtual reality. Arahkan. Kunjungi spot cantik di wilayah Indonesia kita tercinta. Ada pantai, ada museum, ada candi, ada wisata alam, banyak. Wow. Indonesia Jawa Barat, kita memang indah banget. Yang pertama, let's go, kita ke pantai. Let's go. Oke, saudara-saudara, ini dia. Kita mau ke pantai. Wow, seru banget. Ikuti set point ini akan membimbing Anda menuju lokasi yang diinginkan. Pertama, kita ke pantai. Ini sebuah pantai yang indah-indah. Saya sudah buatkan scene-nya di virtuality. Wow, seru sekali, saudara-saudara. Ada pantai di sini begini, hanya sudah sepi pantainya karena lagi COVID-19. Oke, kita ikuti. Oh, lihat saudara-saudara, pantai gunung itulah Indonesia kita. Sangat cantik. Semoga Indonesia cepat pulih dari wabah COVID-19 ini, kita bisa pulih kembali. Kita ke objek wisata kedua. Objek wisata kedua yaitu museum. Indonesia kaya akan sejarah, tidak akan habis diulik sejarah Indonesia yang sudah tersimpan rapi di tempat museum. Sayangnya museumnya juga sepi karena mereka stay at home. Ini museum wisata kedua yang kita kangeni, museum. Baik, kita ke wisata ketiga.
Ke Candi. Ini terkenal candi yang sangat eksotis. Yang kemudian tidak tahu-tahu ada Borobudur, Prambanan, itu ikonik banget. Warga Indonesia. Sekali ya, ini candi kita. Lagi kita harus berdoa Indonesia supaya cepat terhindar dari wabah supaya kita bisa berkunjung lagi ke candi-candi Indonesia sangat asik. Selanjutnya, lalu selanjutnya ada gunung Indonesia sudah gunung di Indonesia banyak sekali. Indahnya Indonesia. Biasanya di samping gunung ada gua juga, objek wisata gua. Kita mau ke gua. Seru banget. Sekali lagi mari kita doakan semoga Indonesia cepat pulih dari pandemi wabah COVID-19 ini. Dan kalau kalian jenuh dengan nilai-nilai virtual reality, saya sudah buatkan untuk bisa piknik meskipun stay at home. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tutup salam buat keluarga. Saya Hendri Pak, salam inovasi.